Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera. Kita berada di satu tempat yang cukup menarik, Alam Semula Jadi, di mana kawasan Taman Semula Jadi, Taman Herba, bagi majlis perundingan kampung Ketimahar. Kita melihat di sini adalah sebahagian daripada mereka sedang mengadakan kegiatan, dan juga ada beberapa kolam di sini. Ini adalah kita lihat di sini juga ada peserta yang mengikuti rancangan ini. Ingin tahu rancangannya? Ialah pertukaran belia antara Brunei Darussalam dan Malaysia yang dikendalikan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Negara Brunei Darussalam. Beberapa hari mereka berada di negara Brunei Darussalam, mereka mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sini dan ianya dikendalikan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Untuk itu kita akan mengikuti apakah kegiatan-kegiatan yang mereka adakan. Di khususnya pada hari ini ialah lawatan ke Taman Semula Jadi, iaitu Taman Herba. Pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih dari pihak RTB sudi datang ke pelosok yakni pool Taman Herba kami, yang sedikit sebanyak untuk kita mulai bergiat mulai hari ini dengan adanya belia-belia dari Malaysia dan belia-belia Brunei datang ke kampung kita yakni Kampung Ketimahar untuk seterusnya bergotong royong memulakan rancangan Herba Majlis Kampung Ketimahar. Tujuan kami membuat ladang ni ialah untuk menyumbangkan ekonomi pada belia-belia yang sedang mencari pekerjaan dan orang pension. Malah sambutan yang sangat baik. Sambutan yang sangat baik kami terima daripada ahli-ahli Kampung Ketimahar dari umur 2 tahun hingga kan orang umur 8 tahun yang berpension. Sangat aktif setiap hari. Jadi untuk menyumbang ekonomi yang padu di sini, kita amat gembira dengan kalau melihat kita sekarang ini mereka bersenang hati. Jadi tujuannya ada salah satunya kita menarik belia-belia dari muda hingga dewasa dan veteran untuk ikut serta. Jadi ada juga saya ini salah seorang penasihat di Biro Kawalan Narkotika. Jadi kita menjemput lepasan rakan sebaya yang bergabung sama di kawasan ini. Ya. Hari ini kita akan bergabung sama belia Brunei dan belia Malaysia untuk membuat Taman Herba yang mungkin tidak sama ada macam di kampung lain. Jadi Taman Herba di sini memang unik dan alam semula jadinya memang banyak. Kalau dikira-kira ratusan jenis pun ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya mewakili Jabatan Belia dan Sukan dan juga Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas kedatangan Radio Televisyen Brunei. Pertama sekali sebenarnya program ini diadakan selama 10 hari bermula hari Isnin yang lepas 7 hari bulan April hingga 16 April pendatang. Dan juga program ini antara program-program yang diadakan adalah program lawatan di tempat-tempat yang menarik di keempat-empat daerah. Salah satunya program lawatan ke Temburong, iaitu program rumah panjang, melawat rumah panjang. Kemudian ada juga program anak angkat yang diadakan selama 3 hari ya. Ini adalah kali pertama lah, yang sebelum ni diadakan cuma selama 2 hari. Now ada 3 hari. Dan kemudian hari ini kita berpeluang untuk melawat ladang di kawasan Ketimahar Lugu di mana di sini akan diadakan program gotong royong melawat herba, ladang-ladang herba yang akan berlangsung tak lama lagi lah. Saya rasa bagus.
Dan saya rasa Malaysia juga patut mempunyai ladang sebeginilah. Jika ada, patut diperbanyakkan kerana ianya boleh menjadi alternatif. Kalau tidak pun menjadi alternatif makanan kepada kita, boleh menjadi alternatif ubatlah kepada kita. Sebagaimana saya contoh, saya tengok tadi ada ubat untuk ada pokok untuk ubat rambut gugur, ada untuk sakit-sakit badan, ada yang boleh dibuat ulam untuk memberi kesihatan badan. Sebagaimana kita makan suplemen, ada juga untuk ubat gatal-gatal dan sebagainya. Bagus. Termasuk perisa makanan lah. Ya, termasuk perisa makanan sebagaimana yang diterangkan tadi boleh menjadi pengganti kepada Ajinomoto. Dan pada saya itu adalah satu perkara yang baik. Dan di samping kita dapat mengekalkan makan benda-benda yang berhasiat lah. Saya seronok kerana saya bersama keluarga Tuan Haji Zainal. Mereka sekeluarga adalah keluarga yang baik, berbudi bahasa, bersopan santun, dan kami bertiga di sana diletakkan bertiga. Pada saya sedikit segan kerana layanannya sangat baik. Tidak henti-henti dia bawa berjalan, dibawa menikmati suasana di Brunei, dibawa makan. Saya rasa puaslah berjalan di Brunei dengan keluarga Tuan Haji Zainal. Brunei Darussalam adalah sebuah negara yang pada saya tidak mempunyai masalah kesihatan lintas yang teruklah. Dan masyarakatnya juga baik, bersopan santun, mempunyai adab yang baiklah. Dan saya secara personally menyukai negara Brunei. Dan saya sepanjang setakat 5 hari di sini, saya turut berpeluanglah melihat alat-alat kebesaran diraja, rumah panjang, macam bergaul dengan masyarakat di sini, mengenali budaya dan juga adat negara Brunei. Pada saya, mereka harus banyak membaca lah untuk mengetahui budaya. Itu mungkin boleh dipelajari secara teori, membaca buku, dan jika ada berpeluang untuk ke negara Brunei, belia Brunei ke negara Malaysia ataupun belia Malaysia ke negara Brunei, pelajarilah, kerana itu kita tidak akan dapat melalui buku, hanya pengalaman yang boleh membantu kita memahami adat dan budaya kedua-dua negara. Kalau kita melihat, ini adalah sebahagian daripada kumpulan Majlis Perundingan Kampung yang diketuai oleh Tuan Haji Zainal bin Haji Safar bersama dengan ahli-ahli Majlis Perundingan Kampung Ketimahar dan juga belia-belia dari Brunei Darussalam dan belia-belia dari Malaysia yang mengikuti program pertukaran belia antara Brunei dan Malaysia di bawah kendalian Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Negara Brunei Darussalam. Kenapa kita berada di dalam hutan ini? Kerana di dalam hutan ini banyak hazanah-hazanah sebenarnya tanpa kita sedari, kecuali bagi mereka yang pakar ataupun mahir dalam tanaman semula jadi, yang mana terdapat herba 1001 macam kegunaan di dalam hutan ini. Jadi beruntunglah Majlis Perundingan Kampung Ketimahar kerana mempunyai seorang pakar yang ataupun mungkin lebih daripada seorang mempunyai pakar dalam tumbuhan semula jadi di hutan liar ini. Jadi inilah kelebihan Majlis Perundingan Kampung Ketimahar ini yang telah mengusahakan herba di sini walaupun dengan tanaman semula jadi, telah memberikan nama-nama pohon-pohon yang sebenarnya, dan di antara mereka dapat menjelaskan mengenai dengan kegunaan-kegunaan pohon-pohon herba ini. Jadi itulah kelebihan-kelebihan yang dapat dipelajari, khususnya belia-belia ketani negara Brunei Darussalam bolehlah membuat kunjungan ke taman semula jadi, iaitu taman herba di Ketimahar ini, dengan menghubungi Ketua Kampung Ketimahar, Lugu Ketimahar, ataupun mungkin menghubungi Tuan Haji Zainal sendiri. Jadi inilah sebenarnya perlu kita dadahkan kepada belia-belia kita ini yang sekarang ini sudah tidak mengetahui nama-nama pohon dan juga kegunaan-kegunaan herba-herba ataupun pohon-pohon yang ada di dalam hutan ini. Kalau kita lihat dah kekuatan kayu ini, dia tunduk lebih, dia tahan. Ini lagi tahan. Satu. Dia tahan berbulan untuk begitu dan masih stable. Dia punya begitu.
para belia terpaksa meredah hutan tidaklah semudah mana yang disangkakan kerana melalui turun bukit yang curam. Ini bukanlah menjadi satu halangan kepada para belia. Yang penting mereka telah memperoleh ilmu bahawa di dalam hutan semula jadi dengan taman herba ini mempunyai 1001 macam kegunaan dan dapat memberikan ilmu kepada mereka tentang kegunaan dan nama-nama pokok-pokok yang ada di sini. Jadi inilah sebenarnya ilmu itu ada di mana-mana. Yang penting ketani mestilah berkarih, barulah ketani belureh. Berkarih, berjarih dan belurehlah ketani ilmu di sini. Jadi inilah salah satu di antaranya kenapa belia-belia ini dibawa ke hutan yang mungkin kita lihat sekelimpas tidak memberikan erti pada diri kita, tetapi sebenarnya 1001 macam ilmu yang ada di sini. Dan yang penting kita mendekati bagi mereka, khususnya orang lama yang paham tentang kegunaan dan nama-nama kayu-kayu atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini. Saya suka Brunei, orangnya sangat friendly and banyak tempat-tempat baru yang kami dah melawat di sinilah yang sangat menarik lah, tempat yang menarik. Yang berbeza dari Malaysia lah. Sangat best, mula-mula rasa macam takut sebab first time saya tak pernah masuk hutan, tak suka aktiviti mencabar. Tapi bila masuk ada seorang pak cik tu, dia guide kita orang, ajar macam mana bila nak masuk hutan, kalau nak nak keluar macam mana, ada isyarat-isyarat. So sangat best lah, sangat best. Mungkin lepas ni balik boleh buat aktiviti outdoor di Malaysia jadi juga. Jadi suka. Jadi suka. Pengalaman yang menarik bagi saya sebab kita pun sebelum ni saya tak pernah masuk hutan, so tak tahu mengenai pokok-pokok kat sini. So bila masuk kat sini, pegawai-pegawai di sini banyak menceritakan tentang pokok-pokok di sini, apa kegunaannya, yang kelebihan untuk kesihatan. So sangat menarik lah. Okay, ni merupakan pengalaman pertama saya. So bagi saya, hiking ni sangat adventure. So kepada siapa yang tak minat tu, mungkin try dulu. Then only you guys tahu macam mana perasaan hiking. And ini pengalaman yang menarik lah bagi saya di Brunei. Ya, alhamdulillah. Itulah perjalanan kami meredah hutan dengan hutan semula jadi, beberapa herba terdapat di sini 1001 macam dengan halangan-halangan yang dilalui seperti yang kita lihat. Yang penting ialah ilmu yang diperolehi. Mungkin orang menyangka di hutan tidak ada ilmu, tetapi itulah kenyataannya. Ilmu ada di mana-mana. Yang penting ketani mesti berkarih, berjarih baru belureh. Tanpa berkarih dan berjarih ketani tidak akan belureh ilmu di hutan ini. Jadi dengan ada mereka yang pakar juga, alhamdulillah, melalui rancangan pertukaran belia Malaysia dan Brunei yang dikendalikan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan melawat Taman Herba Majlis Perundingan Kampung Katimah hari ini, telah memberikan satu ilmu yang cukup baik. Seperti mana yang kita sedia maklum, salah seorang belia tadi katanya belum pernah masuk ke dalam hutan. Sekali masuk ke dalam hutan inilah di negara Brunei Darussalam. Nah, inilah satu pengalaman yang cukup baik yang telah kita berikan dan akan menjadi kenangan kepada dia sendiri. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.